semuanya. Wah, brewokan juga, guys. Pas dia lagi tidur, guys. Dia pakai gincu juga, guys. Kumisnya ada, pakai kerudung. Oke, kalian penasaran ini dia fotonya. What's up, guys? Kembali lagi di channel saya. Sekarang saya akan coba menghibur teman-teman semua. Nah, teman-teman pasti tahu generasi penerus desa. Nah, teman-teman pasti tahu ini yang saya akan bahas di sini, aplikasi APP. Jadi tua. Nah, itu guys, menjadi tua. Foto kalian muda, kalian ubah menjadi foto kalian menjadi tua. Oke, sekarang saya akan coba bahas di sini, guys. Oke, di sini. Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan like, comment, and subscribe. Oke, guys. Oke, kita langsung saja. Jangan lupa share. Di sini kita lihat dulu yang pertama ya. Nah, ini dia foto mukanya ini. Wah, ini kelihatannya kayak apa? No. Oke, ini dia foto mudanya. Sekarang kita lihat foto tuanya. Foto tuanya ini mana dia? Ini dia foto tuanya. Ini dia. Wah, seram sekali, guys. Oke, nah selanjutnya. Oke, ini yang kedua, guys. Yang kedua ini. Oke, guys, ini sekarang yang kedua ini kelihatannya ini kayaknya dia susah ini. Nah, ini dia foto mudanya, ini dia foto mudanya. Wah, keren, guys. Susah. Kelihatannya ini dia pas foto dia lagi susah ini. Oke, sekarang kita lihat foto tuanya. Mati. Ini foto tuanya. Gimana dia ini? Soalnya dia apa ini dia? Ini dia foto tuanya. Kamu mati. Kumisnya udah ubanan. No. Oke. Sekarang foto yang ketiga, guys. Oke, ini yang ketiga, guys. Kita akan lihat foto yang ketiga. Nah, ini. Wah, keren, guys, keren. Ini foto mudanya ini. Iya. Ini teman saya ini ya. Ini semua saya bahas di sini teman saya, guys. Nah, ini dia ganteng sekali pas masih muda. Nah, sekarang kita lihat pas foto tuanya. Kalau dia jadi tua, oke, ini dia yang foto tuanya, guys. Wah. Eksis sekali, guys. Ini fotonya eksis sekali. Kelihatannya kayak kakek. Kalian pasti, kalau kalian pernah edit foto kalian, komen di bawah, guys. Tapi kalau nggak diedit, jangan, boleh komen, boleh nggak. Yang jelas komen lah. Oke, sekarang yang ke empat. Nah, ini saya tunjukkan foto muda yang keempat. Nanti kita kasih lihat, oke? Kita dulu mana? Oh, ini. Nah, ini yang keempat ini. Keren. Wah, ini kamera penipu kayaknya ini, guys. Ini masih foto mudanya. Nah, sekarang kita lihat foto tuanya. Foto tuanya ini. Jadi gak pengen jelek. Lu
lucu sekali guys. Oke, okay, ini dia foto tuanya. Ini yang keempat nanti ya. Oke, okay, ini yang keempat ya. Nah, yang kelima. Oke, okay, sekarang ini yang kelima ya. Saya kasih lihat foto mudanya dulu guys. Ini dia. Wah, keren. Pakai topi guys. Maco, maco, maco. Keren, keren, keren. Nah, sekarang ini kalau kan dibuatnya kan jadi bisa. Oke, sekarang kita lihat foto tuanya. Oh, ini ini dia foto tuanya. Wah, brewokan juga, guys. Keren, 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 guys. Sip, sip, mantap, mantap. Sekarang kita lihat foto yang ke Nah. Ingat ya guys, kalau kalian pernah edit foto kalian, komen di bawah. Butai komen, jangan lari komen. Oke, ini yang ke-6. Mana dia ini yang ke-6? Saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Nah, ini. Ah, ini kayaknya ini orang iseng ini. Ini anaknya, temannya yang iseng ini foto ini. Pas dia lagi tidur, guys. Ini dia lagi tidur. Wah. Brewoknya ini lepas ya. Di sini dia tidak posting foto mudanya, foto tuanya aja guys. Nah ini kalau yang terakhir kalau misalkan dibuat bisa. Oke, sekarang ini saya bahas yang terakhir ya. Ini dia cowok apa ini dia gay ini gay ya gila. Dia pakai gincu juga guys, kumisnya ada, pakai kerudung. Oke, ada penasaran ini dia fotonya. Oke, oke guys, cuma itu yang bisa saya bahas dan bisa saya tunjukkan di teman-teman dari aplikasi APP guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. Bye. Oke, itu guys. Bye.